masyarakat Desa Amat yang sementara menuju ke Desa Dapalan. Kita lihat barisan masyarakat dari Desa Dapalan ini, ya, itu membopong salib ya dari Desa Amat sampai ke Desa Dapalan. Kasih Allah, kasih sempurna. Jadi dari jemaat Sion Amat ya. Dari jemaat Sion Amat akan diserahkan ke jemaat Kalvari Dapalan. Jemaat Sion Amat bersama-sama dengan tiga unsur, pemerintah, adat, dan agama, ini masing-masing akan menyerahkan ya. Itu kan nanti kita akan lihat acaranya ya, acaranya seperti apa. Yang pada intinya dari jemaat Sion Amat akan serahkan kepada jemaat Kalvari Dapalan. Seperti apa Singkawe? Ayo kita lihat. Sanate apirangi tentang sesuatu suatu dapatan kami kalian dapat menerima dan meneruskan tugas tanggung jawab yang mulia ini juga dalam perkara setelah diacarakan salib ini akan diarak masuk ke Desa Dapalan. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu, dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia. Telah kedapatan oleh kami. Orang ini menyesatkan bangsa kami. Dan menyuruh kami untuk membayar banyak kepada Kaisar. Bantahkan dirinya. Ia menyatakan bahwa ia Mesias, Raja orang Yahudi. Orang ini menyesatkan bangsa kami. Dia melarang membayar pajak kepada Kaisar dan menyebut namanya Kristus yang adalah Raja. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan dan dia melepaskan orang yang masuk.